tidak hanya prajurit Satgas TMMD dan masyarakat yang bekerja di lapangan. Ada hal menarik di lokasi TMMD Sendang Kulon. Dua petinggi TNI dan Polri wilayah Kabupaten Kendal turun langsung ke lokasi pengerjaan rabat beton. Proyek ini merupakan sasaran fisik utama TMMD Kodim Kendal. Dua petinggi tersebut adalah Dandim 0715 Kendal, Letkol Infantri Iman Widiarto, dan Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana. Sebelumnya mereka meninjau lokasi dan melihat hasilnya. Tidak hanya meninjau, keduanya ikut turun kerja bersama Satgas TMMD dan warga. Komandan Kodim 0715 Kendal Letkol Infantri Iman Widiarto mengatakan, ia tidak ingin dinilai warga hanya meninjau dan terima bersih saja. Pihaknya dan Kapolres menunjukkan sikap kepada masyarakat bahwa mampu ikut kerja bersama warga. Saat ini pembetonan jalan sudah mencapai 950 meter dan diharapkan akan selesai tepat waktu. Hari ini sudah sampai di angka 950, juga angka 1.500 meter lagi. Itu tidak berat, insya Allah kita bisa menyelesaikan sampai dengan akhir tahun. Sementara itu, Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana mengatakan, dengan TMMD pihaknya ingin menunjukkan kepada masyarakat Kendal bahwa dengan TNI selalu bersinergi. Dan tentunya harapan kita dengan hadirnya jalan ini bisa memudahkan masyarakat untuk bertransportasi dalam rangka meningkatkan kegiatan. Vita Kendal, TA TV.